pertama ya, kembali lagi kita mengunjungi destinasi wisata Kota Semarang yang tidak pernah ada habis-habisnya ya. Jadi kota lama ini selalu menarik dan selalu ingin kita tunjukkan bahwa bagaimana kota lama tetap mempunyai nilai jual yang luar biasa ya. Jadi sama Mbak Lan ini kita nggak pernah bosan ya, ya berkunjung di kota lama ini. Kota lama itu bagi inovasi magnet ya, bagi pegues orang-orang Semarang itu tidak akan pernah tidak hadir di kota lama. Baik, kalau mau malam hari gues, kita meriah Pak. Betul. Malam, jadi mata warna lampu ini Pak. Kita nanti perlu kolaborasi gues ya, malam ya, malam, sekali ya. Kita mungkin bisa nyantai di kota lama ya, melihat dari dekat kehidupan malamnya kota lama. Kita bersama Kabejan ya, biasa kolaborasi yang terus kita lakukan karena memang ternyata begitu kita ketemu itu klik, menarik ya, kita menjadi jodoh, nah, kita nyambung dan menjadikan keduanya lebih happy. Ya akrab, lebih happy. Ya akrab, lebih senang. Kita menunggu agenda akhir kita di sebelum bulan puasa ya. Pesta, Das Manyung. SDM, Sarapan Das Manyung. Sarapan Das Manyung ya. Tunggu tanggal mainnya ya. 10 April ya. 10 April ya. Di Gudeg Pituji. Ya, dengan sponsor utama Mbah Lan. Ya, insya Allah. Ya, kita doakan berkah ya Mbah ya. Amin. Diparingi panjang umur sehat. Amin. Pikirannya bahagia terus ya. Apalagi bersama gue sekalian ya, Kabejan ya. Kita menikmati hidup ini betul-betul luar biasa ya. Buat teman-teman yang selalu sehat, semangat ya Balan ya. Betul itu Pak, semangat okay. Ya. Happy itu, komunitas kita makin tinggi. Betul. Ya, ini dulur gues ya. Bagaimana keasikan kita ya di dalam setiap kali gues ya Balan ya. Inilah ya, teman-teman yang selalu membuat kita terus bahagia, terus senang, bersemangat. Ya, terima kasih dulur gues ya. Masih bersama gues Gayem dan Kabejan. Jalanan Pituji, Mbah Lan. Pituji berdiri kan setelah kita anu Pak, pensiun Pak. Jadi kita pensiun dan ada kegiatan. 2000 berapa? Kita 2000, saya pensiun 2002 Pak. Kebetulan saya pensiun itu dini. Jadi mungkin teman-teman masih dinas, saya sudah ibaratnya sudah pensiun dulu. Karena apa? Saya pertama anak saya sudah selesai kuliah Pak, jadi saya tidak ada beban. Nul, beban saya nul. Nah, saya berusaha pengen carane piye memperbaiki nasib itu aja Pak. Kameranya dilihat balannya. Kameranya dilihat biar jelas penampakan Pituji. Nah, sing mbau reksa iki kaya apa gitu. Penting Pak itu. Terus resepe Pituji piye, Mbah? Ya itu aja. Temen itu aja Pak gitu Pak. Teman bedemen itu aja Pak. Jadi ini perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa ini suatu inspirasi usaha yang luar biasa. Kenapa dia habis pensiun bisa berusaha dan dengan kesiapannya? Karena zaman kerja dia dijak ngalor ngidul ra gelem. Duitnya dicekel kenceng dia. Beda kalau liane ya. Dede sithik bingung ya.
aja nyebut uang lho, orang bareng ya. Orang bareng nyebut uang ya. Jadi ini perlu kita sampaikan mungkin untuk anak cucu kita ya, bahwa hidup itu memang harus menjadi suatu peran ya, suatu kesempatan yang betul-betul dimanfaatkan. Kalau kita ingin sukses, ya waktu kita kerja keras itu harus bisa kita tabung, ya bisa kita siapkan untuk masa depan. Apalagi orang-orang yang hidup di swasta ya. Ini betul-betul pada saat dia betul mampu untuk bekerja itu, saat itu harus digunakan saat yang untuk menabung ya. Kayak mbalan iki citane pensiun wis siap ini. Tapi ada yang mau berkata jujur coba itu yang foto itu yang mau. Aku ora nyebut sing neng ya. Aku nyebut jemuk itu kok. Itu aku ora nudeng lho ya. Ini kita hanya kepengin menyampaikan hal baik ya, bahwa hidup itu terus harus dipahami. Uang sukses aja didelok suksesnya, perjalanannya. Ya, bagaimana dia sukses? Bagaimana dia hebat? Aja begitu sukses malah mbok pelerui ya gitu. Kowe cemburu, ora gelem ngerti rekosone ya kan? Nah, hidup itu tidak mimpi ya. Ujuk-ujuk penak, ujuk-ujuk soki. Kuwi aja delok yang pahit. Iki wong rezeki anak soleh tenan ya gitu. Ujuk-ujuk anaknya jadi wong ngono ya gitu. Jadi miliarder. Padahal aku orang apa nyebut jeneng lho ya, aku orang nyebut jeneng. Aku jujur sepatu kanyar. Nah, kalau ujuk-ujuk mau, Pak. Jadi inilah inspirasi pagi kita ya, Bahlan ya, bahwa kita pesan kepada anak cucu kita, kita ini kepengen masa depan anak cucu kita juga seperti Bahlan, ya toh, pensiun menikmati, ya toh, ruko telu setahun itu 150 ya dadi duit, ya toh, pengin tak tekoin teh kapan Bahlan, jadi kontrak anyar iki lho ya toh, ya inilah ya kebahagiaan kita ya. Di Gwes Gayeng, di Kabejan ini selalu mencerminkan suatu inspirasi hidup kita ya, walaupun usia kita sudah non sewu lah ya, hampir ke sana, tapi kita nikmati hidup ini ya. Pak Mujiran ini begitu bergabung dengan Gwes Gayeng Kabejan, auranya lah tambah kelihatan ya kan, semangat lagi, sumringah Pak Daryono ya kan. Lah nek omah dhewe lenger-lenger apa iso guyu koyo ngene, ora iso. Eh, inilah ya. Sampeyan aku pejuang gigi semua. Nah, ini pejuang umur di atas 60 tapi masih menikmati bagaimana suasana hidup ini, betul-betul menjadi inspirasi ya. Kita sehat, selalu semangat ya kan. Nah, nanti kita terus ya dengan kehidupan ini harus kita jaga ya, harus kita jaga. Kita jaga ini jangan sampai perjuangan hidup lho, Pak. Pembalan. Perjuangan hidup itu. Filosofi ini coba aku pengen dengar. Di perjuangan baru hidup itu. Iku masa lalu lo ya. Bolos-bolos. Nah, aku tukang pijet itu. Sekarang pegangan hidup. kayak jujur kayak ya. Tok watu tok kan. Iki watu apa nuwange ta? Jadi kita ini komplit Bahlan ya. Ono usia lanjut, ono milenial, masuk dek ini juga masih muda ya kan. Tapi ya, kue aja kalah semangate, ya toh. Nom aja pelerak, peleru aja, gak boleh. Harus tunjukkan, ya kan. Semangat yang membara ya, Pak Bi, ya. PSIS 32, selamat ya, Pak Bi, ya. Oh, hebat, kita apresiasi loh ya. PSIS itu orang pemain asing loh, Pak Bi, ya. Gak ada, semua lokal. Gol yang kedua kemarin luar biasa gak, Pak Bi? Tendangan bola mati. Wah, luar biasa, ya. Jadi, kita... Zaman itu giyok, ya. Itu kado ulang tahunnya Pak Wali, Pak. Nah, Pak Wali kemarin pas ulang tahun mendapat kado 3-2 ya dari permainan PSIS dan Arema. 50 tahun Pak Wali itu. Oh, 50 tahun ya. Ngono, 3-2 ya. 5 jumlahe. Apa pas kewe terus ya. Iki kepinteran nah. Kepinteran nane sing iki. Ini balan ini luar biasa ini. Lha iki gara-gara duit oke iki lancar ini. Heh, ora ndek duit ra iso ngomong ngene to. Lah inilah guyon pagi kita ya. Gwes Gayeng dan Kabejan, teman-teman Kabejan yang belum bergabung, rugi ya orang orang gabung iso happy kayak gini tuh rugi. Kowe ning omah ndelok TV, ndelok sinetron yo malah melu nangis dhewe ya toh. Inilah ya luar biasanya kita. Nggih Pak Ahmad aja dhewe terus drawasi lho iki. Chatting karo sapa iki? Karo sing dodol ning selatan iki gegek, eh? Nyoting.
pengalaman. Ini pengalaman saten ini lho. Ini diam-diam ana kesan lho, ini terselubung iki. Oh, tapi kita dukung ya Pak Bi ya. Dukung. Pak Bi wis siap. Pak Bi siap mediasi ya Pak Bi ya. Karena kan bujang ceria. Nah, Pak Selamat mah pas nang ngomah ya dhewe to. Lho dhewe. Tapi jangan rolas begini ra ngerti ya. Ora ngerti. Bukae lawang jam 12 bengi ya to. Awake dhewe wis turu. Ya, inilah ya. Teman-teman, terima kasih ya. Kita sudah berkolaborasi, terbuka. Kita terbuka. Silakan teman-teman ya. Pak Mujiran sudah mulai dengan Ibu ya kan? Pasti kesannya beda ya Pak Mujiran ya dengan suasana gitu. Nah, pulang di rumah nonton videonya lucu ya Pak ya. Boleh. Nah, ini teman-teman dari Kabejan ya. Kabejan ini ngerti pora, eh? Keluarga besar Seratun Seluna. Jadi kok kayak isi selalu diragukan, no? Itu, eh? Kabejan ini abal-abal dari ini ya. Ngerti toh. Kertunin tanganku kok. Karo iki kertune iki sak kertu. Nah, sak kertu ya iki ya. Oh. Mulane gede-gede ya cilik ya. Terus ya toh. Sak perguruan mulane anu pramugas. Cilik-cilik guru. Ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Selamat pagi. Ya, sukses selalu. Kita mengakhiri agenda gue pagi hari ini, kita tos. Oke, salam jaga sehat, selalu semangat. Yes! Oke, terima kasih, selamat pagi semuanya. Sampai ketemu di agenda gue yang akan datang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bianto punya hajat untuk menghadapi apa bulan Ramadan membaca Fatihah satu kali. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliyahumdin. Iya, karena butuh ya nasta'in. Tinasyiro teman-teman. Rotolah teman-teman. Amin. Mudah-mudahan hajatnya Pak Bianto terkabul. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam menjalankan puasanya nanti bisa lancar, bisa selesai. Amin. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin, amin, amin. Doa sebelum makan, Pak Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa monggo dinikmati. Ya rezeki anak soleh ya lagi-lagi gue sekayang selalu bersyukur ya selalu ada saja rezeki teman-teman kita yang akhirnya membuat gue sekayang ini semakin asik ya. Ya itulah sedulur gue yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti gue sekayang dan Kapecan.